Sahabat Mutiara, keluarga yang terkasih, dalam kehidupan berkeluarga, sering kita dihadapkan pada permasalahan hidup berupa berbagai macam konflik yang kadangkala membuat kita tidak nyaman dan rapuh. Hal itu sering membuat kita lari dan menjauh dari masalah yang dihadapi tanpa ada penyelesaian apapun. Masalah-masalah yang timbul sering membuat hubungan suami istri menjadi terganggu, yaitu timbulnya rasa saling bermusuhan. Hal itu muncul manakala terdapat ketidakseimbangan ekonomi, ketidakharmonisan hubungan suami istri, masalah pekerjaan yang memisahkan mereka karena jarak kota, kesetiaan, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi hal itu, hanya ada satu kunci jawabannya, yaitu landasan kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu sabar menanggung segala sesuatu. Tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 7. Kita perlu memupuk kekuatan kasih yang dapat menolong untuk melawan setiap kejahatan. Kasih tidak membiarkan diri kita dikuasai rasa benci dan hasrat untuk melukai atau membalas dendam kepada siapapun. Mari kita ajarkan semangat kasih secara tuntas dalam keluarga dan sesama demi kebaikan kita semua. Salam sukacita kasih.